Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Di pagi hari yang cerah ini kita kembali lagi nih hunting di terminal tipe A Anak Ia Kota Padang di H+1 setelah Lebaran Idul Adha dan juga menjelang libur panjang ya. Kita akan huntingin lagi bus-bus yang masuk ke dalam terminal ini dan apakah ada aktivitas menaikkan penumpang pada pagi hari yang cerah ini dan seperti apa keseruan hunting kita pada video kali ini. Biar gak penasaran seperti apa, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, terima kasih, selamat menonton. Ini kita agak telat nyampe ke terminal. Ini udah masuk nih bus yang pertama. Bus apa ya yang kira-kira masuk pertama nih? Ini dia bus yang pertama yang masuk ke dalam terminal Anak Ia Kota Padang. Ini ada Sembodo, PT Semesta Bolo Transindo dengan kelas Sweet Kombi SBA 907. Ini Sembodo lagi menaikkan beberapa orang penumpang yang naik dari terminal ini setelah H+2 Lebaran Idul Adha ya. Oke lah, kita tunggu aja nih para penumpang naik ke dalam kabin Sembodo SBA 907. Buat para calon penumpang yang ingin naik dari terminal ini untuk naik di unitnya Sembodo, itu agennya udah ada ya di terminal ini. Silakan aja nih hubungin agen Sembodo yang ada di terminal tipe A Anak Ia Kota Padang. Ini lagi di ram cek juga di dalam terminal ini ya. Ini para penumpang yang naik dari terminal udah mulai naik satu persatu ke dalam kabin Sembodo SPA 907. Ini krunya lagi ngitung surat jalan dulu dan bersiap-siap untuk diberangkatkan menuju Jabodetabek. Oh ya, selain di terminal tipe A Anak Ia Kota Padang, Sembodo ini juga ada agennya di jalan bypass KM7 Pasar Ambacang Kota Padang. Jadi ada dua agen ya untuk Sembodo ini. Oh ya, untuk para penumpang yang dari Pariaman, Pawakamba, udah ada nih di dalam kabin Sembodo SBA 907. Ini depannya saya kurang tahu nih kenapa nih kacanya retak nih. Oke lah, kita tunggu aja nih keberangkatan Sembodo dari terminal tipe A Anak Ia Kota Padang. Ini sebentar lagi bakalan berangkat ya. Setelah menaikkan beberapa orang penumpang di terminal ini dan di ram cek oleh petugas terminal, Sembodo 907 berangkat meninggalkan terminal tipe A Anak Ia Kota Padang. Ini nanti bakalan singgah di loket yang ada di jalan bypass KM7 Pasar Ambacang dan juga terminal Bare Solo, langsung menuju Jabodetabek. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan. Bus Padang Jakarta yang kedua yang masuk ke dalam terminal ini ada GJB Gumerang Jaya Bersama Maung Joklas C30 Legres Mercedes-Benz 1626 air suspensi automatic transmission. Hari ini Gumerang tidak ada menaikkan penumpang, hanya singgah sebentar untuk di run check ke dalam terminal ini. Oke lah, kita tunggu aja nih berangkat Gumerang Jaya. Oke, setelah tidak ada menaikkan penumpang, hanya di ram cek aja di terminal Anak Ia Gumerang Jaya Nopin 52 berangkat meninggalkan terminal. Ini nanti bakalan singgah dulu di loket yang ada di jalan bypass Simpang Lubek Kota Padang dan langsung menuju terminal Bare Solo Lampung Jabodetabek Bandung. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan. Yang selanjutnya atau yang ketiga ini ada ANS PT NAS Nasional Sejahtera dengan julukan Arjuna Royal Class 30 Legres. Hari ini ANS tidak ada menaikkan penumpang, hanya singgah sebentar untuk dilakukan ram cek aja. Oke lah, kita tunggu nih berangkat ANS Royal Executive Class. Akhirnya berangkat juga nih ANS Royal Executive Class dengan julukan Arjuna. Ini nanti bakalan singgah di pul yang ada di Jalan Katip Sleman dan juga bypass
dan Terminal Bahari Solo langsung menuju Jabodetabek Bandung. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat ANS Royal Executive Class, mantap. Keempat, ini ada Al Hijrah, PT Al Hijrah Aulia Rahma, Sweet Family Seat 21 dengan julukan Dang Tuanku. Apakah ada ya penumpangnya atau tidak? Oke lah, kita lihat penumpang Al Hijrah yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju ke perantauan. Oke, kita lihat ke ujungnya. Nah, ini dia penumpang Al Hijrah yang naik dari terminal tipe Naya Kota Padang yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju ke perantauan. Infonya ada 2 orang penumpang yang naik dari terminal ini. Tadi sempat ngobrol nih sama agen Al Hijrah, yaitu Bang Afis. Oh ya, buat para calon penumpang, silakan nih cobain naik dari terminal tipe A Anak Aya ini. Ini sambil dilakukan ram cek dan agennya membantu para penumpang untuk menaikkan barang ke dalam bagasi bus Al Hijrah dengan julukan Dang Tuanku. Infonya hari ini penumpang full seat ya. Oke lah, kita tunggu aja nih keberangkatan Al Hijrah dengan julukan Dang Tuanku ini. Setelah menaikkan 2 orang penumpang dari terminal Anaya Kota Padang ini, Al Hijrah Dang Tuanku berangkat meninggalkan terminal. Ini nanti bakalan singgah di loket yang ada di KM8 dan juga Terminal Bahari Solo, langsung menuju Jabodetabek. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Al Hijrah dengan julukan Dang Tuanku. Apakah masih ada atau tidak bus yang masuk ke dalam ini? Oke lah, kita tunggu aja nih bus yang selanjutnya. Oke, siang kelima yang masuk ke dalam terminal ini ada San Siliwangi Antar Nusa dengan bodi Jetbus 5 buatan dari Karoseri Adi Putro. Ini yang datang dari Pariaman Pawakamba pihak Kota Padang. Hari ini San tidak ada menaikkan penumpang, hanya singgah sebentar untuk dilakukan ram cek di dalam terminal ini. Oke lah, kita tunggu aja San berangkat. Nah, ini karena bus yang terakhir yang masuk ke dalam terminal ini. Oke lah, kita balik lagi ya ke rumah nih. Oke, semoga selamat sampai tujuan buat San Siliwangi Antar Nusa. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu hunting kita di Terminal Anaya Kota Padang. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Tunggu video terbaru. Oke, bye-bye.